Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di sore hari ini kita memang sengaja memperlihatkan beberapa jenis tanaman hias yang ada di rumah, yang kebetulan ini dirawat oleh istri saya. Mungkin ini sebagai apa ya, sebagai bentuk ilustrasi atau gambaran bahwa sebenarnya rumah itu kalau ada tanaman bunganya, entah yang dimanfaatkan hijaunya daun atau indahnya bunga, ini sebenarnya cukup membuat hati kita senang, menjadi lebih tentram, dan tentu saja menjadi lebih bahagia. Sekalian, ini beberapa jenis tanaman yang dipelihara oleh istri saya. Ini ada seperti ini, pohon apalah ini, timpul atau apa. Nah, ini juga sebagian memang kita gabung dengan apa, tanaman bayam Brasil, dan ini cukup subur karena memang tiap hari dirawat. Dan bayam Brasil ini memang setiap saat juga kita manfaatkan daunnya untuk tambahan si keluarga, juga ditambah untuk campuran sari ini. Pada Ibu sekalian, tanaman ini ada di posisi sebenarnya di depan rumah, di untung yang ini memang kelihatannya dirawat secara sungguh-sungguh oleh istri saya, sehingga kelihatan subur, dan mungkin daunnya juga kelihatan subur. Kemudian kalau dilihat ya membuat lumayanlah hati kita menjadi cukup senang dan gembira. Ini cukup banyak sebenarnya. Ini kita menanamnya awalnya memang sedikit demi sedikit, tetapi karena terus dirawat, dipelihara, mungkin setiap kita ke pasar atau ke wates itu selalu membeli pot, sehingga di sini tampak tanamannya semakin lama menjadi semakin banyak. Saya hampir tidak mengetahui secara pasti ini jenis-jenis tanaman apa, tetapi dengan banyaknya tanaman yang ada di rumah ini membuat lingkungan menjadi sejuk, udara menjadi juga sejuk. Meskipun ini sebenarnya rumah kami ini adalah rumah yang apa, sangat sederhana, karena memang kemampuan kami untuk membuat rumah juga hanya. Tapi kami sudah cukup bahagia karena kita sudah punya tempat tinggal sendiri yang bisa ditempati oleh anak-anak dan istri. Nah, istri saya juga menanam apa ya, kelihatannya pohon pepaya Jepang yang juga tumbuh subur. Kemudian juga menanam anggrek, cuma anggreknya ini sekarang posisi tidak berbunga, tetapi daunnya cukup subur. Dan ini ada beberapa juga tanaman yang dipacang di pondok di depan rumah, di halaman depan rumah. Cukup banyak memang, cukup banyak. Tapi ini ya memang lumayanlah bisa untuk kegiatan di rumah, daripada hanya melamun kemudian tidak ada aktivitas. Kita tentunya mudah untuk dihinggapi oleh pikiran yang negatif, tapi dengan adanya tanaman bunga yang cukup banyak, kemudian kita juga punya pohon rambutan yang membuat rumah ini rindang, ini tentu saja menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Di sisi utara kami juga masih ada beberapa tanaman, ya, tanaman yang kita manfaatkan daunnya. Juga ini beberapa apa, bayam Brasil juga bisa tumbuh subur di sini, yang kita gunakan untuk tambahan kalau kita ingin membuat sari ini tapi belum punya hewan. Bayam Brasil ini menjadi alternatif yang cukup bagus. Bapak Ibu sekalian, kami juga masih punya lahan yang lumayan luas di halaman. Ini oleh istri saya ditangani beberapa jenis pohon di
itu di sisi selatan itu ada pohon belimbing, kemudian ada pohon murbei yang juga berbuah cukup lebat, kemudian ada pohon mangga yang ini sudah sebenarnya sudah cukup berumur tetapi masih bisa berbuah lebat. Kemudian di depan sana kita juga mulai menanam rambutan kelengkeng, kemudian pohon jambu dan sebagainya. Cuma sayangnya memang anggrek ini posisi dalam posisi tidak berbunga. Tetapi kita cukup senang karena di sini juga ada tanaman yang bunganya ini kuning cukup banyak di sela-sela pohon kates, nah, dan juga tanaman yang lain. Memang ini belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan waktu yang ada pada kami. Tetapi ini saya kira ini cukup lumayan lah untuk membuat jiwa kita menjadi cukup tenang. Bapak Ibu sekalian, ini depan rumah kami posisinya seperti ini. Jadi kami membuat rumah itu dalam jangka waktu panjang, dan kami karena ya penghasilan pegawai negeri juga sangat terbatas, sehingga kami membuat rumah itu bertahap, dan kita juga harus bukan hanya menabung tetapi juga harus berani untuk meminjam bank untuk mempercepat penyelesaian pembuatan rumah. Jadi memang ini di pinggir jalan Opensi atau di pinggir jalan jurusan antara Ngelo ke arah Brosot. Kami memang di halaman depan ini kami sisakan untuk parkir dan juga untuk tidak terlalu dekat dengan jalan, sehingga suara bising dari kendaraan yang ini sudah hampir bisa dipastikan tidak henti-hentinya kendaraan itu sudah bisa dikurangi. Tanaman ini memang belum komplit, tetapi sebenarnya kita juga mencoba menanam lombok yang juga ada buahnya, kemudian ini pohon kelengkeng, dan juga beberapa tanaman lain. Kita sebenarnya kepengen menanam terong dan beberapa jenis tanaman lain, tetapi waktunya kadang-kadang untuk membaginya juga tidak cukup. Sekalian yang bisa kita sampaikan, kami mencoba merawat pekarangan ya seoptimal mungkin dengan adanya keterbatasan waktu yang ada pada kami, tetapi dengan upaya ini kelihatannya juga punya nilai plus atau punya manfaat yang cukup, karena di samping udara di sekitar itu tampak lebih sejuk dengan adanya tanaman-tanaman yang kita tanam itu, juga kita bisa memanfaatkan hasilnya, misalnya pas panen rambutan, pas panen kelengkeng, pas panen jambu, atau mungkin mangga dan sebagainya. Sehingga kemanfaatan dari upaya untuk memanfaatkan pekarangan ini sebaik mungkin ternyata juga punya nilai positif. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.